Oke guys, sekarang saya bersama senior saya namanya Pak Ipung atau Kang Ipung Barci. Sekarang dia tidak bisa pulang sementara karena kan masih banyak tugas negara yang harus selesaikan. Bener kayak Kang Ipung ya? Begitu Iya. lah kira-kira. Apa yang disampaikan kepada anak istri di rumah? Ya, sehat-sehat selalu. Amin. Terus selain itu? Sabar menanti. Sabar menanti. Untuk gajian gimana? Sudah disampaikan semua atau sebagian? Apa tuh? Iya, honor lah. Oh, udah selesai lah itu. Alhamdulillah. Terus samping-sampingannya disampaikan enggak? Apa sih sampingnya? Enggak lah. Ya, kegiatan lah. Enggak ya, buat waktu ini aja. Ya, buat bekal ya. Bekal keseharian. Ada juga buat yang ini, bebas buat aja kita. Apa? Ya, semua deh terbuka lah ini. Terbuka. Terus Kang Ipung, kalau misalkan tugasnya sudah selesai, apakah ingin pulang menemui keluarga atau gimana? Ya, belum tentu. Belum tentu. Karena banyak urusan sih. Urusan. Mudah-mudahan Pak Ipung dan teman-teman lain yang sedang bertugas disehatkan badannya, ya panjang umur, sehat selalu ya. Ya, mudah-mudahan juga keluarga yang ada di sana bersabar, berpengertian ya. Karena kan yang di sini sedang berjuang atau berjihad di jalan Tuhan. Karena pepatah agama, seorang suami yang mencari rezeki untuk keluarga dan anaknya, anak istrinya, itu sama halnya pahala jihad. Itu kata pepatah santri. Benar kan, Kang Ibu? Kurang tahu saya. Kurang tahu ya udah, cukup saya yang tahu karena saya sudah mendengar pepatah itu saat aku ya kecil-kecil lah jadi santri ya. Ya. Oke, jangan lupa tonton terus video saya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami yang membuat video ini. Oke, wassalamualaikum. Salam.